Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Gelorannya hati ini tak kusangka. Wes wayahe nggawe video kok. Hah? Wayahe nggawe video. Wes akeh ref kok. Wes nggawe video sik ah. Wes ayo. Ora dimasakke, ora dijana kopi. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semi aglo se-Indonesia raya dan seluruh dunia. Dunia nyata, dunia maya. Teman semi aglo tadi terputus lagunya Anmes Kamelang. Padahal Kamaleng. Saya menyanyikan untuk Kamerawati, tapi diputus sama Kamerawati. Yaudah, hari ini kita putus. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Keadaan yang selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini masih awal-awal puasa, di hari kedua puasa. Tak lupa kami tim Semi Aglo mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman Semi Aglo yang menjalankan. Ya, semoga diberikan kekuatan dan kesabaran serta banyak manfaat dan hikmah di bulan suci Ramadan ini untuk kita semua. Di bulan yang suci, bulan yang spesial, hari ini ada yang spesial dari Semi Aglo. Apa itu? Semi Aglo akan membagikan sharing media lagi, yaitu media praktis part ketiga, bagian ketiga. Nah, jadi ada beberapa media yang sudah saya share, itu tinggal pilih saja, bukan membandingkan mana yang bagus om, cocok yang mana om, enggak. Karena semua saya pakai, termasuk yang ini saya sudah pakai. Apa medianya? Pantengin terus ya sampai selesai, karena nanti saya akan praktekkan memindahkan hasil cacahan batang dengan daun pancing dengan media praktis waktu itu, praktis yang pertama yang warnanya hitam ke praktis yang ketiga saat ini, gitu loh. Nah, medianya apa saja, komposisinya berapa, banding berapa, langsung akan saya beritahu. Pasir Malang saya ambil yang kasar, kita tuang satu bagian. Ini sekam bakar juga yang agak kasar, kita tuang. Lalu sekam mentah fermen. Kalau teman-teman tidak pakai yang fermentasi, boleh pakai sekam mentah yang sudah agak lama ya, bukan yang baru. Nanti kalau baru panas dipakai. Satu. Berarti perbandingannya satu banding satu banding satu. Sekam bakar, Pasir Malang, dan sekam mentah. Langsung kita aduk. Hari ini tidak ada ngopi ya. Ini kan bulan puasa. Nah iya. Nak bikinnya malam kok gambarnya elek. Nak bikinnya sore suaraku ya wis alon-alon. Kowe masak. Ya ta kamera mati. Iya. Kamu masak apa hari ini untuk saya? Sayur asem. Sayur asem sama? Sama tahu. Tahu rebus? Saya ini tidak boleh makan gorengan sama Kamerawati sementara. Nah, dah. Nih setelah kita aduk, kita campur rata. Langsung, ini teman-teman kebetulan beberapa waktu yang lalu saya memperbanyak Widuri Blorok. Widuri Blorok ini salah satu varian Widuri yang saat ini mungkin harganya up ya. Dia lebih mahal karena emang agak jarang. Terus keren juga sih. Kemarin saya sempat posting di Facebook itu beberapa varian Widuri. Terus yang kedua, ini dengan metode daun pancing ya. Ini daun pancingnya masih segar, masih ada. Ini sama. Ini Cochin Red Diamond. Waktu mencacahnya waktu itu hampir sama. Maka ini dua daun yang sama.
Ini keuntungan dengan media pancing, daunnya lebih tumbuh lebih besar. Nanti kita bongkar, akarnya kita cek, lalu kita pindahkan ke pot. Ini masih pakai pot ukuran 10. Kita lihat kondisi akarnya. Kalau memang memungkinkan, kita akan naikkan ke pot 12. Kalau tidak memungkinkan, kita akan tetap memakai pot 10. Gitu ya teman-teman ya. Pupuknya merah ini kita ambilin dulu. Sayang masih bisa dipakai. Yuk kita bongkar, kita buka di sini. Ini yang kocin Red Diamond. Oh, kocin Agov. Kocin Agov ternyata. Maaf ya. Oh, adik tangkainya pendek. Kocin Agov. Wow. Ini teman-teman. Wow. Om Sumi Aglo waktu itu mencacah batangnya berapa nih? Satu ruas tuh. Satu ruas tuh kan, cuma satu daun nih, satu ruas. Nih, taruh sini. Yang kedua, Widuri Bloroknya. Semoga akarnya juga nggak mengecewakan. Wow, luar biasa Om. Kalau untuk Widuri Bloroknya berapa ruas? Satu ruas tuh. Saya motongnya satu ruas batang, ya kan? Nah, teman-teman, pasti nanti kemungkinan ada yang bertanya, Om, kenapa nggak pakai media praktis lagi, gitu kan? Nah, namanya juga ini sharing. Media praktis ini yang part 3 saya sudah gunakan dan saya berhasil. Makanya saya akan berbagi kepada teman-teman semua. Kalaupun teman-teman menggunakan yang part 1 lagi, yang media hitam, monggo silahkan, tidak apa-apa. Dan kebiasaan saya, setelah 2 daun itu media dari cacahan itu saya ganti yang baru, teman-teman. Tuh. Alasannya apa? Meskipun diteruskan pun nggak apa-apa, tapi saya ingin memperbarui media karena ini fase pertumbuhan. Dia sudah lepas dari masa kritis daun pertama, dia lepas masa kritis daun kedua, dan ini puncuknya kan sudah keluar. Nah, logika saya, bila mana dikasih media yang baru, mungkin dia, harapan saya, bisa tumbuh lebih cepat, lebih baik gitu. Jadi nanti mau diteruskan pakai part 1 boleh, pakai yang part 3 ini juga boleh untuk teman-teman Sumi Aglo. Kita tanam ya, kamera mati ya. Yeah. Kita tanam dulu yang ini. Aku. Akarnya putih ini. Cuman panjang. Makanya saya pakai pot 12 naik. Jangan lupa tambahin pupuknya. Tepuk-tepuk. Agov ini keren loh kalau udah gede. Wih. Nah, mungkin untuk yang Widuri Blorok saya kasih nama Wibol. Nah, ini saya kasih nama Wibol. Kita tetap akan menggunakan pot ini lagi dikarenakan dengan beda karakter akar ini sama yang kocin. Kocin kan besar-besar, panjang. Ini cukup segini kan, akar. Masih cukup pakai pot 10. Gitu. Ini kita masukkan dulu medianya biasa seperti dari kita tambahkan.
Nih. Lalu bagaimana, Om? Ya langsung disiram toh. Nanti warna medianya juga akan lebih berbeda. Ada aksen coklat dari sekam yang mentah. Kamera itu rakakan ngomong tadi naikin mbak ngomong gue. Ayamnya suaranya seru ya. Backsound yang tidak kena copyright itu. Nah, kalau misalnya jualan dengan akar yang begini sih oke-oke saja ini. Cuman kan saya sudah sering menyarankan beli yang 4 daun. Nah, itu kalau yang 4 daun itu akar lebih banyak. Untuk yang begini ya ambil di kebun. Ya kamera mati ya. Teman-teman Semi Aglo, setelah video ini tayang, menimbang, mengingat, menimbang dan memutuskan, media tanam part 3 ini kita jadikan rahasia umum. Yeay. Ngece ya. Ya, jadi sekam bakar 1, pasir malang 1, sekam mentah 1. Kalau saya pakai yang permen. Teman-teman bebas mau pakai permen atau enggak, boleh, tapi yang lama. Dan untuk teman-teman, saya itu fermentasinya fermentasi kering, jadi tidak menimbulkan bau dan lebih efektif menurut saya. Ya, perbedaan itu indah, menurut saya lebih efektif. Buat teman-teman yang menginginkan saya membuatkan video fermentasi, komen di bawah ya, komen di bawah. Terus jadi nanti semakin banyak yang komen, semakin banyak yang komen, saya juga semakin semangat. Apalagi kalau tembus 5.000 viewer dalam 2-3 hari, itu nanti akan saya buatkan kemungkinan minggu depan ya. Kamerawati sekam saya habis lho. Nanti saya harus cari dulu ke selepan. Poso-poso, anjel saember. Ya, gitu ya teman-teman. Semoga ini tadi bisa bermanfaat, bisa sebagai solusi media selanjutnya dari kami untuk teman-teman semuanya, dan semoga cocok. Tuh, tapi jaminan 100% dari kami tidak. Saya tidak pernah memberikan jaminan 100% berhasil, 100% subur, 100% tumbuh, cepat tumbuh enggak. Ya, itu. Tetap semangat, sehat selalu, rezeki yang berlimpah untuk teman-teman semuanya, dan selalu berpositif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.